Wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di Cakra Panorama. Kali ini Cakra Panorama berada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, seperti biasanya kami belusukan situs mencari jejak peradaban dari Majapahit. Nah, di sini saya berada di situs Pamotan yang berada di tengah perkampungan. Nanti seperti apa ceritanya, tetap ikuti di channel Cakra Panorama. Candi Pamotan, peninggalan Majapahit yang tersembunyi. Kota Sidoarjo merupakan salah satu kota yang memiliki beragam peninggalan sejarah dalam rekam jejak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Beragam peninggalan tersebut umumnya merupakan reruntuhan bangunan candi berabad-abad silam yang terkubur dan ditemukan kembali. Umumnya reruntuhan bangunan candi di wilayah Sidoarjo merupakan peninggalan dari masa kerajaan Majapahit karena lokasinya cukup dekat dengan pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Candi Pamotan terletak di Sidoarjo yang lokasinya berada di areal pemukiman penduduk. Bangunan tersebut dikenal sebagai Candi Pamotan. Candi ini terbagi menjadi dua, Candi Pamotan 1 dan Candi Pamotan 2. Keduanya memiliki lokasi yang berdekatan. Komplek Candi Pamotan sendiri berada di Dusun Pamotan, kawasan Desa Beringin, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Reruntuhan Candi Pamotan sendiri merupakan bangunan bekas peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut para ahli, dulu bangunan ini digunakan untuk menyimpan hasil bumi, seperti padi yang merupakan salah satu komoditas unggul pada zaman kejayaan Kerajaan Majapahit. Sebelum ditemukan, area sekitar candi merupakan pemakaman kuno yang kini sudah tidak dapat ditemukan lagi sisa-sisanya. Candi Pamotan diberi nama Candi Pamotan karena dulunya di area sekitar candi merupakan wilayah pemerintah di bawah kontrol Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang adipati dari keluarga kerajaan bergelar Pamotan yang memiliki makna sebagai raja muda atau penguasa daerah. Candi Pamotan terbagi atas dua bangunan, memiliki karakteristik berbeda. Bangunan pertama lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman yang berbentuknya sedikit lebih utuh karena ditemukan terlebih dahulu. Candi ini dikelilingi oleh kolam kecil berisikan puluhan ikan mas. Sedangkan bangunan candi kedua lokasinya sedikit berada di area tanah kosong. Kondisinya sudah berupa reruntuhan. Di lokasi candi kedua terdapat beberapa arca, namun kepalanya sudah terpenggal. Candi Pamotan merupakan bangunan yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Para pengunjung pun diperingatkan untuk tidak merusak, mengotori, maupun mengambil bagian reruntuhan candi.
meski bangunannya sudah tidak utuh lagi. Namun kebersihan di area candi cukup terjaga karena rutin dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Pak? Pak Alias. Di sini sebagai apa, Pak Alias? Saya ini juru kunci Kalimantan, tapi yang istri saya yang jadi juru peliharanya. Oke. Jadi istri Pak Ilyas, Pak Alias yang sebagai juru kunci, Pak, ya? Ya, sudah pensiun. Yang saya tanyakan, Pak, yang kami tanyakan, situs ini dinamakan situs apa, Pak? Sebut Candi Pamotan gitu aja. Jadi Candi Pamotan ya, Pak, ya? Ditemukan pertama kali kapan nih, Pak? Tahun 1977. Pertama kali temukan 1977 nih. Sejarah ini pun napa, Pak, nih peninggalan dari era sinten? Majapahit. Nih. Ya. Dari era Majapahit nih, Pak. Ya, sudah dilindungi sama cagar budaya ya? Sudah masuk di BPJP. Terus itu awal mulanya temukan tuh cerita gimana, Pak? Awal mulanya. Iya, temukan tuh, Pak. Dulu tahun 74 itu menemukan patung arca apa? Arca berdiri yang kanan bawa tasbih, yang kiri bawa tinggi bersihnya gini. Oh, bawa tasbih berarti arca Buddha nih, Pak? Buddha, Pak, ya? Terang lagi, ya. Ya, gininya ada mahkotanya kan kiri. Oh. Pakai selempang gini patungnya itu. Oh, itu, Pak, ya? Iya. Berarti awal mulanya itu temukan patung, Pak, ya, arca itu, Pak, ya. Iya. Terus ditemukannya ini, Pak. Apa dulu seperti ini, Pak? Gundukan seperti ini, Pak. Ya. Ini, Pak. Ini dulu kan kebun kosong. Iya. Ini gundukan. Dulu orang sini mengatakan gumuk gitu. Oh, gumuk. Ya. Atasnya ada pohon ter besi. Oh. Pohon ter kan kebun kosong lah. Kosong ya. Ya, oh, banyak. Iya. Rumputan, tumbuh-tumbuhan banyak. Tahun 76. Patungnya itu diambil orang ke Surabaya. Oh, diambil orang, Pak? Dicuri, Pak? Dibeli. Oh, dibeli? Iya, dibeli. Oh. Bukan dari pemerintah yang beli, itu perorangan kemungkinan itu. Oh, setelah itu, Pak? Setelah itu tahun 77, itu Pak Alik saya itu mau cari-cari harta karun, bukannya cari patung juga kemungkinan. Iya. Yeah. Nggak menemukan patung, menemukan pondasi candi ini. Oh. Digali ke timur, ke selatan, ke dalam, ke Agus. Kan itu orangnya kurang mampu, lalu menyewakan sawah untuk biaya menggali ini. Oh, saya menyewakan orang menggali ini, biayanya ini di itu, lalu disebut Candi Muncul dulu itu. Oh, Candi Muncul ya. Candi Muncul lama-lama banyak pengunjung, dipasang kaleng, iya. Karela. Untuk biaya menggali ini, lalu dikembalikan lagi. Iya. Ya, dimakan ya untuk menggali kan. Lagi, orang nggak mampu. Tahun berapa itu, Pak, dulu yang pertama digali itu sama? Ya, tahun 77. 77. Terus, iya, sampai. Jadi tahun 77 itu digali pribadi oleh masyarakat ya. Cuma, dan perorangan. Yang tanah. Oh, yang digali oleh yang tanah mempunyai tanah. Iya, Mas Sukiman namanya. Sukiman ya. Sama Pak Bambang yang menggali itu. Terus ditindaklanjuti sama BPJP itu kapan, Pak? Maksudnya sudah masuk di cagar budaya. Ya, tahun 77 tahun berapa ya itu? Pokoknya ini enggak ada yang meninjau dari manapun, enggak ada dari kecamatan, kabupaten, terowongan belum ada. Dulu ya, Pak, ya. Iya, lama-lamaan kemudian rame-rame kan dimulai dari Mojokerto. Dulu kan kantornya di Mojokerto. Iya, sampai sekarang di Mojokerto, Pak. Iya. Itu kunjung sini, lihat-lihat kan itu, tanya-tanya yang ditanya itu istri saya ini. Lalu lama-lama kalau ketemu orang, ya istri saya yang melayani pertanyaan itu. Lama-lama orang berbakala itu tanya, "Mbak, sama punya ijazah?" "Punya, cuma SD," kan gitu. "Iya, Pak, anu Mbak enggak apa-apa. Mbak, saya mau kerja di sini, jadi pegawai." "Ya mau aja," kan gitu. Oh, iya. Masih kontak terus Mojokerto itu. Oh, iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Pak, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.